bantu evakuasi ibu-ibu hamil di Gondang Manis. Update terkini banjir luberan akibat tanggul jebol masih menggenangi jalur nasional Jombang Madiun. Ketinggian sekira 30 hingga 70 cm saat ini, sepanjang 300 meter. Untuk kendaraan yang melintas dari Jombang menuju Madiun atau Kediri, begitupun sebaliknya, diharapkan untuk memilih jalur alternatif lain. Karena luapan semakin tinggi dan semakin kencang arusnya. Saya lanjutkan.
Sawah, Pak. Bapak dibayangkan ya, untuk segini, ini adalah kondisi di Desa Gondang Manis, Bandar Kedungmulyo. Ya, ini yang sebelah utara ini sampai mentok sampai ke arah Desa Pucang Timur.